Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Ya teman-teman, ini kami mau berangkat ke masjidnya untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Dan di belakang saya ini adalah teman-teman Indonesia yang lainnya yang mau berangkat ke masjid. Yuk ikutin bagaimana sholat Idul Fitri di China. Kita akan lihat, saya juga baru pertama kali sholat Idul Fitri di China ya. Oke, kita ikuti saja. Kami masih di jalan dan sekarang udah jam 7:18 ya. Informasi dari masjidnya itu mulai sholatnya itu sekitar jam 8:30. Ya teman-teman, ini kami baru nyampe MRT-nya atau di TTE-nya. Ini pintu masuknya. Oke, ya sampai ikuti terus perjalanan kami. Halo guys, pada diem-diem aja nih yang belakang. Halo guys. Iim, mana Iim? Guys. Iim, apa kabar hari ini? Baik, aku jalan-jalan bareng sama cowok. Sekarang ini ya cowoknya. Panggil dong, panggil dong. Iya, malu-malu dia. Berawal dari baru semua. Ini teman Iim namanya. Orangnya cantik seperti bola pingpong. Bola basket atau gede? Ngaku. Dan ini ada beberapa teman kita yang sedang mengambil uang, dapat kiriman kayaknya. Alhamdulillah. Dapat THR ya. Berapa ribu? BOC. BOC. Mantap. Hari ini Bu E cantik banget. Wah, asik. Ada bapaknya. Bapak. Iya. Ya, ini Bu E dan teman-teman mau berangkat ke masjid. Enggak seperti biasanya, kita datang pagi-pagi pakai seperti ini, pakaiannya seperti ini, berjilbab. Ada yang menggunakan sarung. Ya itu berjilbab, jadinya orang-orang pada lihatin tuh, pada lihat-lihat kayak aneh gitu, soalnya jarang banget di sini guys. Teman saya Oji, dia lagi ngevlog juga, tapi nggak pernah diupload di YouTube. Oke teman-teman, ini kami sudah sampai di masjidnya. Seperti biasa, masjid yang kemarin waktu saya ngevlog yang hari Jumat itu sama masjidnya. Dan di sini juga banyak orang jualan seperti sate, daging domba, terus itu dan lain sebagainya.
Berkate, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke masjidnya. Soalnya takutnya ntar nggak kebagian tempat kalau kita nunggu di luar. Dan di bawahnya ini itu tempat rumah makan. Jika teman-teman mau makan bisa di bawah. Itu masjidnya kita berada di atas. Oke, langsung saja kita ke atas. Kita wudhu dulu. Habis itu kita masuk masjid.